apa upgrade yang kita telah buat untuk diri kita, apa benda yang kita tambah ilmu kita, apa benda yang menyebabkan kita menjadi kuat, yang kita suka untuk kita baca. Tuan-tuan, baca Quran tambah dengan bacaan-bacaan yang lain. Tak sempat baca, dengar ilmu-ilmu yang boleh menguatkan kita, tuan-tuan. Tak cukup dengan kita membaca Al-Quran sahaja, mesti buka tafsir dan tadabbur Quran. Kalaupun tak sempat yang tu, tuan-tuan, dengarlah ceramah-ceramah yang boleh memberikan input-input baru agar perasaan kita, keilmuan kita dan kekuatan kita bertambah, tuan-tuan. Sebab itulah apa yang cuba dibawa dalam cerita Salamah bin Aqwa' ni adalah nak suruh semua orang jangan berhenti dekat satu limit saja. Kenapa saya sangat tekan bab ni? Sebab dunia hari ni cabarannya, apabila kita berhenti belajar, maknanya kita berhenti untuk menjadi lebih baik. Bila kita berhenti untuk menjadi lebih baik, dibimbangi satu hari nanti orang tak mau kita dah dan tak pakai pun kepakaran kita dah, tuan-tuan. Dunia memang macam tu. Ada orang dia kekal benda yang dia nak kekal sebab dia rasa dia tak perlu berubah. Kalau dia kekal kerana dia memang selesa dengan benda itu, kekallah. Kekal sebagai orang yang tak faham, kekal sebagai orang yang tidak menuntut ilmu, kekal sebagai orang yang hanya pentingkan amalan-amalan peribadi saja. Kalau dia minat benda tu dan dia sanggup menghadapi realiti begitu, silakan. Tapi kalau kita takut ketinggalan, kita bimbang bahasa kita hari ini tak sama dengan bahasa dunia, kita Islam bertambah, ilmu tak bertambah. Yang paling takut, ani paling takut sekali, minta maaf, ada yang jadi ustaz tapi tidak ikut disiplin ilmu yang betul. Hari ini ramai orang tidak mengikuti disiplin ilmu, tidak belajar pun satu-satu ilmu Islam, tidak belajar pun benda-benda yang menyebabkan dia faham Islam. Apa dia faham Islam? Kalau belajar Quran, mesti belajar tafsir. Kalau belajar tafsir, kena belajar asbabun nuzul, kena belajar tentang tafsir maqtu' dengan tafsir birra'i, kena belajar. Mengaji hadis, kena belajar asbabun wurud, tuan-tuan. Mengaji fiqah, kena belajar usul fiqh, qawaid fiqhiyah. Ini disiplin, tak boleh tinggal. Tiba-tiba ada orang tanya dia, "Ustaz, macam mana ustaz boleh jadi ustaz?" Oh, ni jawapan yang paling takut ni. Saya jadi ustaz ni, tiba-tiba ustaz ada dak pitalahti kat siapa-siapa, belajar kat siapa-siapa. Eh, tak ada. Saya ni belajar sendiri. Ustaz dapat ilmu ni pada mana? Mai kuat hati. Oh, mampus tuan. Yang ni paling takut. Dan orang jemput dia kuliah bukan kerana ilmunya, pasal ucapan-ucapannya yang bila dengar, wow, hebat dia bercakap. Yang ni Quran pesan, "Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya." Ada manusia bila dia bercakap, kita dengar dia cakap tu takjub dengan ucapan dia, tapi dia tak ada apa, tuan-tuan. Dia ilmu pun tak ada, disiplin pun tak ada. Bila dia mensyarahkan agama, oh, susah. Ini mesti dengan ilmu. Islam tak cukup dengan semangat, Islam kena upgrade, barulah dia selari, baru orang tak boleh lawan kita, baru kuatnya Islam pada masa itu, tuan-tuan.